Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 dan kelas 8, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Semoga anak-anakku semua di keluarganya masing-masing dalam kondisi sehat walafiat bersama bapak dan ibu dan seluruh anggota keluarga. Atas nama Madrasah MTs Negeri 1 Yogyakarta, Matsayo Mart, kami mengucapkan selamat mengikuti PAT tahun 2020-2021 pada kesempatan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan, ikuti dengan sungguh-sungguh. Semoga hasil yang terbaik bagi kalian semua, insya Allah membawa nama madrasah semakin hebat, bermartabat. Itu saya sampaikan, semoga semuanya menjadi lancar, hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTsN 1 Yogyakarta? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa tips-tips dalam menghadapi ujian penilaian akhir tahun 2020-2021. Dalam menghadapi ujian penilaian akhir tahun 2021, yang pertama adalah mempersiapkan mental kalian. Niatkan hati kalian dengan tulus untuk menghadapi ujian ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ujian PAT ini sebagai penyemangat kalian dalam menghadapi kenaikan kelas. Yang kedua adalah persiapan fisik kalian. Dalam masa pandemi ini, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Lalu persiapan fisik yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk belajar dan mengulangi pengerjaan soal latihan. Lalu, pada waktu ujian, kalian harus menerapkan disiplin waktu dengan tepat waktu dalam pengerjaan soal. Usahakan untuk tidak terlambat dalam mengerjakan ujian. Selanjutnya adalah usahakan untuk mengisi kuota, jangan sampai kehabisan pada waktu mengerjakan soal penilaian akhir tahun. Dan yang terakhir adalah ulangi pelajaran yang akan diujikan dengan membaca dan mengulangi soal-soal yang telah Bapak Ibu guru berikan sehari sebelum ujian PAT berlangsung. Persiapan yang terakhir adalah persiapan secara spiritual. Tidak lupa kalian harus berdoa dan rajin dalam sholat serta mengaji, serta yang terpenting adalah minta doa restu orang tua kalian. Dengan begitu, insya Allah ujian PAT tahun ini, tahun 2021, lancar, sukses, dan tetap semangat dalam mengerjakan penilaian akhir tahun. Kepada siswa-siswi MTsN 1 Yogyakarta, kami mengucapkan selamat menempuh penilaian akhir tahun 2021. Tetap semangat, semoga berhasil dalam mengerjakan PAT dan mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan informasi ketentuan pelaksanaan penilaian akhir tahun 2021. Yang pertama, diharapkan siswa-siswi semuanya untuk mencermati jadwal penilaian akhir tahun 2021 yang sudah tertera pada soal yang sudah dibagikan. Yang kedua, mohon untuk diingat-ingat, tidak ada tambahan waktu pengerjaan penilaian akhir tahun 2021 ini. Jadi diharapkan anak-anak harus submit 5 menit maksimal ya, maksimal 5 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian habis. Yang ketiga, diwajibkan untuk mengenakan seragam karena nantinya akan ada pemantauan dari wali kelas. Yang keempat, khusus untuk 4 mata pelajaran UN yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika, soal tidak diperbanyak atau tidak kita bagikan, namun nantinya soal akan menjadi satu dengan lembar jawab yang ada di Google Form. Yang kelima, jika ada kendala, silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Sekian informasi pelaksanaan penilaian akhir tahun 2021. Tetap semangat, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi ya anak-anak, sudah siap berjuang PAT demi masa depan. Hore!
Kepada anak-anak kelas 7B, selamat menempuh PAT tahun 2020 tahun 2021. Kalian anak-anak hebat, pasti bisa, yakin. Untuk anak-anakku kelas 7C yang cantik dan soleha, selamat menempuh PAT. Jangan lupa tetap semangat belajar, berdoa, dan ibu doakan semoga kalian sukses. Tetap semangat. Selamat menempuh PAT untuk kelas 7D. Kalian hebat dan berprestasi. Kelas 7D, semangat belajar, menjajah wajah. Hebat semua, semangat mengikuti PAT. Untuk kelas 8G, selamat mengikuti PAT tahun 2020-2021. Jadikanlah dirimu oleh dirimu sendiri. Tetap semangat.